semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, yang pasti saya mengapresiasikan yang sangat luar biasa sekali kepada pasangan saya atas apapun yang dia telah lakukan terhadap saya, kesabarannya, mendedikasikan semangat untuk saya di saat saya terpuruk hingga saya terus bangkit, dan dia menjadi penyemangat yang hebat. Dia selalu menjaga dengan doa dari kejauhan sampai pada akhirnya hari ini. Sebenarnya ini bukan acara tunangan atau lamaran ya, karena kalau acara lamaran kita insya Allah nanti saya akan laksanakan di hari ulang tahun saya, bukan hari ini. Cuma ada sesuatu hal mungkin yang harus saya luruskan, bahwa hari ini saya memberikan persembahan cinta kepada pasangan saya Anggia. Semoga bisa selalu menjadi penyabar yang baik bersama saya, karena yang pasti sangat membutuhkan mental untuk menjadi pasangan saya. Dan hari ini dengan ketulusan hati dari sesuatu yang saya memang ingin mengapresiasikan, sebenarnya hari ini adalah, saya bilang adalah momen persembahan cinta. Jadi persembahan cinta saya untuk Anggia. Bisa minta tepuk tangan semuanya di sini. Iya, beri tepuk tangan yang setia. Anggia bisa selalu menjadi pasangan yang sabar, yang selalu mendampingi aku dalam kondisi apapun. Dan hari ini, ya sederhana, aku akan menyematkan cincin untuk Anggia sebagai persembahan cinta dari seorang saya untuk Anggia. Mungkin supaya lebih romantis, mungkin Vicky boleh okay, supaya dulu, ada momen yang lebih sakral dan lebih romantis. Mas, ya. Ini mundur mas, biar berbicara. Ini mungkin para awak media mungkin bisa lebih mendekat, mungkin untuk menzoom untuk bisa melihat cincin yang diberikan dari Vicky kepada Anggia Chan tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin boleh dicium keningnya. Iya, diberikan pelukan. Tentunya berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan kita pada sore hari ini, Vicky Prasetyo dan Anggia Chan. Jadi ini acara apa sebenarnya?